Seorang pria di Rokan Hulu Riau tega menyerang ayah dari kekasihnya hingga meregang nyawa. Aksi gelap mata ini dilakukan pelaku lantaran sakit hati setelah ditolak mentah-mentah usai melamar anak korban. Pria berinisial NT, berusia 22 tahun, di Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu Riau, tega membunuh ayah pacarnya. Kejadian bermula saat pelaku datang ke rumah korban, PG 51 tahun, untuk meminta restu karena berniat menikahi anak korban yang merupakan teman dekat pelaku. Namun niat baik pelaku tak disambut baik oleh korban. Keduanya sempat beradu mulut mengenai hal tersebut. Disulut emosi, pelaku langsung menganiaya korban menggunakan sebilah parang. Korban sempat berusaha melarikan diri. Namun pelaku terus mengejar korban hingga berhasil menangkap korban dan langsung menyerang korban hingga meninggal dunia. Yoli Andini, UTV, mengabarkan.